Assalamualaikum. Halo guys, jumpa lagi sama aku Cintara Aura, presenter Mugaru. Aku cuma mau ngingetin, pokoknya kalian harus banget pantengin channel YouTube Mugaru TV. Emangnya ada apa aja sih di kontennya Mugaru TV? Nih aku kasih tahu. Yang pertama, pastinya ada konten tentang apel pagi dong. Nah, dari konten itu kita bisa mendapatkan edukasi dan inspirasi. Nah, yang kedua nih, ono podcast Boso Jowo. Dadi re awak dhewe iki iso ndelok siswa-siswi Mugaru podcast atik Boso Jowo. Yang ketiga, ada podcast bahasa Inggris. Nah, yang keempat nih, yang paling spesial yaitu konten liputan. Jadi kita meliput nih ya, meliput kegiatan-kegiatan yang luar biasa banget. Mulai dari foto buku kenangan, olah, LDKS, jam panel, dan masih banyak lagi. Dan ngomong-ngomong tentang channel YouTube, hanya Mugaru TV nih yang paling aktif di dunia dan di akhirat. Ingat ya, di dunia dan di akhirat. Satu hari bisa 5 konten, dan itu setiap hari. Jadi tunggu apa lagi? Segera buka channel YouTube Mugaru TV, subscribe, like, share, and comment. Aku Cintara Aura, love you all. Cek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muka lover semuanya, jumpa lagi sama Pak Nur. Iya, guru bahasa Jawa yang paling? Yang paling. Kamu kok jangan ragu-ragu, ya. Yeah. Dan hari ini hari Selasa. Hari Selasa tanggal 4 ya. Tanggal 4 Juni 2024. Dan ini kita sedang menantikan untuk apel pagi pada hari ini. Dan apel pagi pada hari ini ada pemeriksaan rambut dan kuku tangan, kuku kaki. Ya, ini sudah pada berdatangan dan kita menantikan saat-saat penghitungan. Ini siapa lagi jenis ini? Coba hari ini. Siapa jenismu? Rayi, Pak. Rayi, ya Rayi. Rayi, kamu kelas apa? Kelas 7C, Pak. Kelas 7C. Kakakmu dulu kan sekolah sini ya? Enggak. Oh, ini adiknya Ega Raka ini, Pak. Iya, benar ya? Iya, benar. Oke, hari ini ada pemeriksaan rambut dan kuku, sudah tahu? Sudah, Pak. Terus sudah siap? Alhamdulillah sudah siap, Pak. Coba tangannya. Oh, ya bersih. Rambutnya juga sudah rapi. Kuku kakinya sudah? Oke, terima kasih ya. Semangat. Hari ini ada pemeriksaan kuku tangan, kuku kaki, dan rambut ya. Jadi bagi kukunya yang hitam-hitam, kukunya yang panjang-panjang, siap untuk diberikan hadiah spesial. Karena anak-anak Mugaru harus bersih ya. Sudah tahu ada pemeriksaan kuku tangan, kuku kaki? Sudah tahu. Sudah siap? Siap. Mana? Oh iya, bersih. Oke. Ayo. Wah, ini Pak Nur ini mau ngecek dulu ini apakah kemarin sudah memperhatikan atau belum. Ya. Ini ada Rani. Rani kelas 7A. Kelas 7A. Ran, sudah tahu kalau hari ini ada pemeriksaan kuku tangan, kuku kaki? Baru dikasih tahu sama teman, tapi gimana enggak apa, Pak? Kukuku masih pendek. Oh iya, coba mana kukumu? Masih agak pendek. Oh iya, pendek. Ya. Oke, mana Fanya mana? Itu kukunya panjang atau pendek? Nah, ini temannya ini teman karibnya ini. Van, sini Van. Ikut sama yang satunya siapa ya? Yang satunya siapa? Hah? Yang satunya lagi siapa? Gracia. Ya? Ah, ini. Ini, kukumu sudah dipotongi? Hah? Belum sih, tapi masih pendek, Pak. Mana? Oh iya, hari ini ada pemeriksaan kuku tangan, kuku kaki, rambut. Ya, pokoknya total hari ini nggak ada ceramah-ceramahan, tapi langsung ya, langsung diperiksa ya. Coba kukunya. Oh, ini kelas 7 ini pendek-pendek. Bil, Bil, Bil. Kukumu panjang apa pendek, Bil?
Kukumu panjang atau pendek? Pendek dong, Pak. Oh, iya, iya. Oke. Ini sudah siap ini. Ini bawa Al-Qur'an ini ya, sudah ya? Saya enggak bawa, Pak. Haid, Pak. Oh, haid. Oke. Dan ini sudah sarapan semua atau belum, Fanya? Sudah. Pakai apa? Itu pakai apa? Otak-otak sama sop sih. Otak-otak goreng sama sop, udah. Otak-otak sama sop? Iya. Wow. Wena kok lho. Wong awak dhewe minum air putih tok ya kene. Ini otak-otak sama ini. Iya. Eh, kamu Net. Martabak sama nasi. Wow, martabak sama nasi. Kamu Kris? Cuman minum Milo. Oh, minum Milo cuma. Lah Pak Nur minum air putih. Kamu Ran? Aku sih makan ayam sama serundeng pakai nasi, minumnya teh anget udah. Wow, wis koyo ning warung nek iki. Iya. Seperti di warung kamu ini. Oke. Okay. Loh itu Bani loh belum sarapan. Nah, pertanyaannya. Kalau sarapan ditemani siapa? Apa? Ditemani siapa kamu? Ditemani siapa? Oh ya, ditemani Adik. Adik juga ikut sarapan tadi. Oh. Ayah sudah berangkat kerja? Siapa? Bapakmu. Oh, Ayah. Tadi itu belum sih, ayah masih keluar bentar. Terus apa tadi itu udah balik. Pasti sekarang masih siap-siap. Oke. Okay. Nat, ditemani siapa kalau sarapan? Di kamar sih enggak ada. Eh? Di kamar enggak ada. Oh, di kamar enggak ada siapa-siapa. Kamu, Chris? Ya, tadi ditemenin mama. Wih. Apa? Nonton live Shopee. Wow, mamamu nonton live Shopee. Oke. <Okay. laughs> Emangnya mau beli apa mamamu? Mau beli apa? Oh. Ngumpulin koin. Oh, ngumpulin koin. Oke, okay, Ran. Ditemani siapa? Aku sih biasanya kalau sarapan ya kayak satu keluarga ngumpul pada makan semua gitu. Oh, semuanya ngumpul ya. Semuanya ngumpul dan sarapan ya. Oh, enak banget ini. Wah, wah. Nasi serundeng. Terus apa tadi itu? Nasi serundeng sama ayam. Sama ayam. Ngumpul satu keluarga, Bu, kalau sarapan, Bu. Rani, Bu. Wah. Ya, kalau Gracia ditemani sama mamanya yang lagi live Shopee. Iya kok yo ono-ono e. Oke. Menu sarapan favorit apa ya, roti sandwich sih. Woi. Sandwich sama susu tuh udah kenyang banget aku. Oh, kamu ke barat-baratan iki. Nat, sarapan favorit? Nugget sama sosis. Nugget sama sosis. Kris, kamu apa, Kris? Ote-ote. Ote-ote. Enak. Kamu? Apa ya? Banyak sih gigir, Pak. Apa ya? Satu, aku sih ya biasanya makan apa sih kayak roti apa sih, roti sisir sama susu udah. Oh. Iya rek, iki yang paling tinggi siapa tuh iki? Yang paling tinggi. Oh iya. Coba ini sini. Tapi umur saya paling muda. Oh, paling muda? Iya, muda. Ini muda sendiri. Ini muda. Oh. Iya. Sekarang ini ya, kasih tahu resepnya. Resep tinggi. Keturunan sih, Pak, ini. Keturunan enak mama banget. Saya kan tinggi, bapak saya pendek. Mamamu tinggi? Iya, mamaku tinggi. Sak Pak Nur? Enggak lah, pendekan mama daripada Pak Nur. Ini tinggimu berapa? 161 terakhir. 161. Pak Nur ini 178. Oh, Pak Nur ini sebenarnya keturunan Arab sama keturunan Belanda. Blasteran, Pak Nur ini. Oh my god. Nah, iya. Oh, kelihatan banget bulenya. Iya, bule. Bule banget, Pak Nur ini. Iya, bule. Bapak bule Jawa. Iya. Bule ireng. Iya. Loh, lihat kan tangannya Pak Nur. Coba gini. Loh, kan? Iya. Yeah. Karena Pak Nur ini berjemur, setiap hari berjemur. Iya, berjemur supaya sehat. Berjemur itu mengurangi resiko diabetes. Pak Fanya tiap pagi ngantuk, Pak.
Oh, setiap pagi ngantuk. Wah, ini gejala diabetes. Akhirnya jam 10 kadang-kadang. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin sudah Pak Nur sampaikan bahwa masa kanak-kanak menuju ke masa remaja itu ditandai dengan yang pertama ngaca, ya. Yang pertama sering ngaca. Yang kedua sering dandan. Sering berhias. Itu artinya kamu sudah OTW meninggalkan masa kanak-kanak. Nah, SMP itu seharusnya sudah masa remaja. Kalau ada anak SMP yang rambutnya acak-acakan, enggak rapi, enggak suka dandan, sebenarnya dia itu cocoknya gumpul sama anak TK. Usianya boleh tua tetapi dia itu masih kanak-kanak. Maka dari itu mulai dari sekarang kita akan merapikan, ya. Silakan yang putri sepatunya dilepas semuanya, akan diperiksa sama Bu Tias kuku kakinya. Nggih, monggo Bu Tias. Dilepas semua, dilepas sepatunya. Yang putra lepas sepatunya. Yang putra lepas. Ayo. Seperti yang Pak Nur sampaikan kemarin. Hari ini hari pemeriksaan. Ayo, Jam. Oke, Jam. Pakai lagi, Jam. Pakai lagi. Nanti bantuin Pak Nur ngecek. Siapa yang IPM yang bersih siapa? Pak, kamu bersih, Pak. Mana? Terus. Itu mah sakit doang, Pak, kasih itu, Pak. Oh iya, satunya. Ini. Ya, pastikan dulu. Azam sama Devan nanti bantu Pak Nur. Bantu Pak Nur ngecek. Iya, iya, sudah. Dipakai, dipakai. Ayo yang dari IPM dulu, Zam. IPM dulu dicek dulu, Zam. Nanti yang hitam kukunya, yang hitam atau yang panjang, suruh duduk di belakang, ya. Ayo, ayo. Rada cepet, Zam. Rada cepet, Zam. Ayo, Pak, cepetan, Pak. Eh? Iya. Yang sudah diperiksa sama Bu Tias, yang sudah diperiksa sama Bu Tias, silakan masuk. Silakan masuk. Yang sudah dinyatakan rapi, silakan masuk. Sudah, Jam. Apa itu panjang itu? Yang ini satu. Ayo yang sudah diperiksa sama Bu Tia silakan masuk. Jangan di sini karena di sini mau dipotong ini ya. Cuma asal. Buku tangan sekalian ya. Buku tangan, buku kaki, semuanya. Rambut juga. Buka topinya. Buka. Ya Allah, ya Allah. Yang sudah masuk.
Insya Allah aku punya tempe bengkel. Bengkel. Ya, apa tempe bengkel, Pak? Yuk. Pakai bel. Bantuin Pak Rum. Pak Rum. Ini loh. Apa nih? Teman-temanmu itu loh. Pak, ini piye, Pak? Mari balik. Iya. Apa? Ada yang kena satu berarti? Ya, tetap di sini. Tetap di sini. Iya. Boleh. Iya. Itu dipakai. Oh iya. Dipakai dulu loh balik. Yang sudah diperiksa silakan balik. Siapa? Oh ya, tinggal di lapangan. Tinggal di lapangan. Ada yang panjang yang itu. Yang sudah masuk ke kelas. Ojo kemeleler ning halaman. Nanti kalau kemeleler ning halaman tak gundul nge. Ayo mulai masuk kelas. Ada Bu Tias? Yeah.
kamu hitam semua. Kamu belum loh, kamu hitam belum semua. Oh, ini dua orang ini belum loh. Tangan. Wah, hitam ini. Hitam ini. Hitam ini.